Pulanglah Fikri. Abang dan keluarga tunggu Fikri balik. Itu luahan Syahriza Saliman, 40 tahun, selepas melaungkan azan dan membaca doa di lokasi kejadian kepala air di Ceramawar, Air Putih, Kemaman petang ini. Laungan azan itu merupakan antara ikhtiar dilakukan untuk mencari adiknya, Muhammad Fikri, 24 tahun, dan seorang lagi mangsa, Puteri Nur Fatin Karim, 14 tahun, yang masih belum ditemukan dalam tragedi tersebut Ahad lalu. Syahrizal turut dilihat mengalirkan air mata ketika beberapa kali melaungkan azan di lokasi kejadian. Menurutnya, walaupun mustahil dan harapan semakin tipis menemukan mangsa, namun dia masih yakin adik bongsu dan seorang lagi mangsa akan ditemukan dalam tempoh terdekat. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 hingga 6 petang pada Sabtu lalu, 9 sekeluarga dari Felda Lepar Hilir Pahang dan bakal menantu ahli keluarga itu dari Batu Pahat Johor dihanyutkan kepala air berikutan hujan lebat sebelum kejadian.